Halo Sobat PTK Channel, kembali lagi bersama kami di saluran PTK Channel. Kali ini kami akan menginformasikan hasil pertandingan klasemen terbaru pekan kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023. Berikut ini hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Di hari Minggu 31 Juli 2022 sore, Persija menang 2-1 versus Persis Solo. Persi Kediri ditahan imbang tamunya Bayangkara FC. Di pertandingan malam ini, Dewa United kalah 1-3 dari tamunya Tirakabo. Gol Dewa United dicetak oleh Lucas Ramos di tambahan waktu. 3 gol Tirakabo dicetak oleh Dimas Derajat, 2 gol dan Yandi Sofyan. Berikut ini klasemen Liga 1 pekan yang kedua. Madura United, PSM Makassar, Tirakabo sama-sama mengoleksi 6 poin hasil 2 kali kemenangan. Di posisi yang ke-11 ada Rans Nusantara. Posisi 12 Bayangkara, posisi 13 PSS, posisi 14 PSIS, posisi 15 Persib Bandung. 3 posisi terbuncit ada Persik Kediri, Persebaya, dan Persis Solo. Berikut ini daftar top skor sementara. Di posisi pertama masih ada nama Luis Marcelo dari Madura United dengan raihan 4 gol. Berikut ini daftar top assist hingga pekan yang kedua. Malik Rizaldi dari Madura United mengoleksi 2 assist. Kemudian Messi Doro, Hargianto, Edo Fabriansah, dan Jose Valente juga mengoleksi 2 assist. Berikut ini jadwal pekan kedua pertandingan terakhir. Bajul Ijo akan menjamu tamunya Persita Tangerang Senin 1 Agustus 2022 jam 8:30 malam live di Indosiar. Itulah update seputar BRI Liga 1 musim 2022-2023. Mana tim jagoan kalian? Dan tim mana yang akan menjadi juara BRI Liga 1 musim 2022-2023? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saluran ini agar tidak tertinggal info-info menarik seputar dunia olahraga. Terima kasih.